بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وَبَسَّ كتاب الله Sesungguhnya perkataan yang paling baik hanyalah kitab Allah. Wa huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk yang harus kita ikuti dalam agama ini adalah petunjuk yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya perkara yang jelek dalam agama ini adalah perkara yang baru fa inna dan perkara yang baru itulah yang dikenal dengan istilah bid'ah wa dan setiap bid'ah itu merupakan kesesatan wa kullu dan setiap kesesatan diancam masuk ke dalam neraka kaum muslimin ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali uh, bertemu dalam pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ikhwati a'zanallahu wa akhir pembahasan kita sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Uh, berfirman ya yeah. yang menjadi mukaddimah daripada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah Huwallazi <coughs> arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafabilahi shahida Ini merupakan mukaddimah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang diambil dari Al-Qur'anul Karim ya yeah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq dengan huda petunjuk dan agama yang hak untuk memenangkan dan di atas semua agama-agama yang ada disebutkan bahwasanya al huda di sini bermakna al ilmu an yaitu ilmu yang bermanfaat sedangkan dinul haq agama yang hak adalah al amalus soleh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus semua para nabi dan para rasul yang diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW yaitu dengan dua hal yaitu ilmu dan amal soleh. Maka agama Islam tegak di atas ilmu dan amal soleh. Yep. Seseorang tidak boleh berilmu tanpa amal. Demikian pula seorang tidak tidak boleh beramal tanpa ilmu. Ya, sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwasan umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara mereka yang memiliki ilmu namun mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Ada juga di antara mereka yang beramal, yang beribadah tapi tidak didasari dengan ilmu, tidak punya dalil. Sehingga mereka ini sama-sama dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang selamat adalah seperti apa yang dengannya Allah Subhanahu taala mengutus para nabi dan para rasul yaitu dengan ilmu kemudian amal. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu taala, kemudian masuk pada pembahasan berikutnya. Amma bat Adapun berikutnya fahada i'tiqadu al firqati an najiyati al mansur inilah akidah al firqatu najiyah atau kelompok yang selamat al mansurah yang ditolong ila kiamisa sampai hari kiamat ahli sunnati wal jamaati ahli sunnah wal jamaah itikad an najiyah akidah firqah an najiyah yaitu ahli sunnah wal jamaah ya al firqatu najiyah ini istilah lain atau nama lain daripada ahli sunnah wal jamaah ya al firqatu najiyah itu artinya kelompok yang selamat dan al -sunnah, al ah ya, najiyah, sunnah wal jamaah memiliki beberapa nama yang syar'i. Ya di antaranya al-firqatu najiyah, ahli sunnah wal jamaah, at-ta'ifatu al-mansurah, salafi, dan lain sebagainya. Ini merupakan nama-nama syar'i yang banyak disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimanakah i'tiqadnya al-firqatu najiyah? Kelompok yang selamat Yaitu ahli Sunnah wal Jamaah. Wahyu al-Imanubillah. Akidah ahli Sunnah wal Jamaah yang pertama berkaitan dengan al billah. Yaitu kita beriman dengan wujud Allah, keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kekuasaannya. dengan meyakini mengimani akan rububiyah Allah. Demikian pula kita yakini uluhiyah Allah. Ya, rububiyah Allah yaitu yang berkaitan dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di semesta alam ini tidak lepas daripada pengaturan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada rububiyah yang harus kita yakini. Ya, rububiyah ini berasal dari kata Arab, artinya pengaturan. Maka kita yakini bahwasanya semua peristiwa, semua kejadian yang ada di langit, yang ada di bumi dan yang menimpa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita yakini itu semua merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya rububiyah yang harus kita yakini. Tidak ada campur tangan makhluk manapun tidak ada kekuatan gaib tertentu, kekuatan mistik dan lain sebagainya. Melainkan itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Taala. Semua kemudorotan, kemanfaatan dan lain sebagainya semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Taala. Nah ini rububiyah. Apa yang nampak? Kemudian apa yang terjadi? Kita imani itu semua merupakan perbuatan Allah Subhanahu Taala. Demikian pula kita imani tentang uluhiyah Allah. Uluhiyah itu berasal dari kata al-ilah. Tuhan, ketuhanan. Ya, jadi al-uluhiyah berkaitan dengan peribadatan. Ya, maka kita mengimani, kita meyakini bahwasanya peribadatan itu semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tuhan yang hak kita ibadah melainkan hanya kepada Allah dalam segala bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Nah ini bentuk keimanan kita kepada Allah. Ketika kita berdoa kita berdoa kepada Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Ketika kita bertawakal hendaknya kita tawakal kepada Allah. Waalaillahi mu'minun. hendaknya hanya kepada Allah. Seorang mu'min itu takut. Ketika kita meminta hendaknya kita meminta kepada Allah. Apabila kalian minta pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah. Dan lain sebagainya, semua bentuk ibadah kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah akidah kita, itikot ahli sunnah wal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Demikian juga kita mengimani Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama dan sifat. Bahwasanya nama Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus menjadi sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita telah membahas sebelumnya bahwasanya Allah adalah nama asal. Ya, nama asal daripada Allah adalah Allah itu sendiri. Kemudian Allah memiliki nama-nama yang lain. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Ya, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Qahhar. Ini nama-nama Allah. Dan perlu diketahui Nama-nama Allah ini sekaligus menjadi sifat bagi Allah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama melainkan ini menunjukkan kemuliaan. Ya sebagaimana Al Imam Ali Sabuni mengatakan, tidaklah sesuatu memiliki banyak nama melainkan sesuatu tersebut memiliki kemuliaan dan kebesaran. Ya. Karena nama yang dinisbahkan kepadanya itu sekaligus menjadi sifat baginya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Qawi. Karena sifat Allah adalah Al-Qawi. zul memiliki kekuatan. Demikian pula Allah memiliki sifat. Memiliki nama Ar-Rahman. Karena sifat Allah adalah maha pengasih. Maha penyayang. Allah memiliki nama Al-Ghufar. al kohar al Dan lain sebagainya. Dan semua nama-nama Allah itu sekaligus menjadi sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan kita inilah i'tiqad kita terhadap rububiah Allah kita yakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di semesta alam ini merupakan hak prerogatif bagi Allah tidak ada campur tangan makhluk manapun melainkan itu semua murni dari Allah subhanahu wa ta'ala semata itu yang harus kita yakini demikian pula dalam beribadah demikian pula kita meyakini nama sekaligus sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-imanu bi malaikatihi. Itiqad atau akidah ahli sunnah wal jamaah adalah kita mengimani, mempercayai terhadap malaikat-malaikat Allah. Ya, malaikat Allah ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib sifat mereka sebagaimana Allah SWT katakan la ya'sunallaha ma wa ma yu'marun mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka mereka laksanakan ini sifat daripada malaikat Allah SWT taala malaikat Allah SWT ini sangat banyak sekali ya makhluk Allah yang terbanyak dari semua makhluk Allah yang ada ya makhluk Allah yang paling banyak. Satu, langit saja itu dipenuhi oleh para malaikat. Berdesa-desakan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di langit pertama. Demikian pula di langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat. Semuanya dipenuhi oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka senantiasa taat kepada Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengabarkan kepada kita yang berjumlah sepuluh saja. Yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 malaikat yang kita ketahui ini hanya malaikat ya malaikat yang diinformasikan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Pada hakikatnya jumlah malaikat itu sangat banyak. Sangat banyak sekali. Tidak mampu kita menghitungnya. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala Ukurannya sangat besar sekali. Ya makhluk Allah Subhanahu Taala yang sangat besar. Ini yang harus kita imani. Ini yang harus kita uh, yakini. Bahkan diantara uh, sifat besarnya Malaikat Allah Subhanahu Taala yang dapat disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yaitu disebutkan apabila semua lautan diteteskan di atas kepalanya Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ya apabila ditumpahkan lautan di kepalanya Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala maka satu tetes pun tidak ada yang jatuh. Ya, saking besarnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apabila apabila dari pundaknya ya, pundaknya malaikat ya dan ada burung yang terbang dari pundaknya malaikat ke telinganya <tuh> maka 500 tahun pun belum sampai. Nah, ini hadis-hadis yang menggambarkan uh, sifat jisim tubuhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita imani Akan wujudul malaikat Adanya uh, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Wa kutubihi Kita juga mengimani Meyakini akan Kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala ya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Kitab-kitabnya melalui para nabi Dan para rasul Kemudian diakhiri dengan Kitab Al-Quran Yang kita ketahui adalah kitab Jabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran, ini yang kita ketahui. Kemudian ada lagi uh, As-Suhuf, ya. lembaran-lembaran, ajaran-ajaran yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Kita yakini ini semua adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu ta'ala sebagai ajaran petunjuk kepada umat manusia. Ya. Jadi secara umum kita meyakini ini merupakan kitab-kitab petunjuk yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Ini keimanan kita secara umum. <tuh> Namun harus kita ketahui bahwasanya kitab-kitab ini telah mengalami al-inhiraf penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya, mereka merubah isinya. Mereka menambah-nambah atau bahkan mereka mengurangi apabila ada ajaran kitab di situ tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka mereka hapus. Apabila mereka menginginkan suatu ajaran mereka tambah sendiri. Seperti itulah cara mereka merubah ajaran Allah Subhanahu taala melalui kitab-kitab mereka. Seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan standar sanad baik dari jenjang kindergarten SD, SMP maupun SMA. Output siswa al dan ketika lulus. 1. Memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salaful ummah. 2. Siswa bisa menguasai bahasa Arab. 3. Siswa menguasai bahasa Inggris. 4. Memiliki karakter ibadah yang kuat. 5 memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Qur'an dengan standar sanad. 6. lulus dengan nilai di atas rata-rata. 7. -rata. siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. Yep. <tuh> Jadi kitab-kitab ini ya secara umum kita imani merupakan sumber petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui para nabi dan uh, para rasul. Ya, namun setelah itu ya dengan uh, berlalunya waktu zaman terjadilah penyimpangan dan penyelewengan kecuali kitab suci al Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwasanya Al-Qur'an ini akan tetap eksis sampai hari kiamat. Ya, tidak akan ada manusia manapun yang bisa merubahnya daripada isi Al-Quran ini. Yep. Sebagaimana Allah SWT katakan, Inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al zikra yaitu nama lain daripada Al-Quran, dan kewajiban kami pula yang akan menjaga Al-Quran ini. Dan ini terbukti, dari zaman ke zaman orang-orang kafirin, Ya, berusaha untuk merubah isi kandungan Al-Qur'an. Ya. Namun dengan izin dari Allah Subhanahu taala, ya Allah Subhanahu taala segera menyingkap. Ya, penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam uh, Al-Qur'an yang sengaja, ya, sengaja di dimasukkan oleh orang-orang kafir. Ya, mereka hendak berbuat makar namun Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Demikian pula baru termasuk di antara akidah ahli sunnah wal jamaah kita mengimani terhadap rasul-rasul Allah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Nabi Allah yang Allah utus itu banyak di muka bumi, sebanyak 240 ribu nabi dan 114 rasul. Ah ini secara keseluruhan yang wajib kita imani Ya, namun yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya 24 nabi dan rasul saja. Hanya 24 25 nabi dan rasul saja. Nah, 25 nabi dan rasul ini adalah nabi terbaik dari 240.000 nabi tadi. Ya, yep. Kita ketahui bahwasanya para nabi, para rasul ini adalah manusia terbaik manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari 240.000 nabi yang merupakan manusia terbaik itu, Allah pilih lagi, ada lagi yang terbaik dari 240.000 nabi itu. Yaitu 25 nabi dan rasul. Iya. Jadi mereka ini 25 nabi dan rasul ini adalah yang terbaik dari 240.000 nabi. Kemudian dari 25 nabi dan rasul ini Allah pilih lagi. Ada yang terbaik lagi. Yep. Yaitu Allah pilih dari mereka empat orang nabi dan rasul. Ya. Yep. Empat orang nabi dan rasul ini disebut dengan ulul azmi. Empat orang nabi dan rasul ini eh, maaf bukan empat ya, lima, ya. Isa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, lima. Ya. Yep. Ini nabi yang terbaik dari 25, 25 nabi dan rasul itu. Nuh, ya, yep, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya, yep. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Lima orang nabi ini disebut dengan ulul azmi. Ya yep. Dari ulul azmi ini, lima orang nabi dan rasul ini Allah pilih lagi. Ada nabi yang terbaik. Ya dari nabi ulul azmi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbaik dari seluruh para nabi yang ada. Ya dari seluruh para uh, rasul yang yang ada. Ya, inilah keimanan kita tentang uh, para nabi dan uh, para rasul kemudian wal iman bil ba'si ba'dal mauti kita juga beriman adanya hari kebangkitan ya setelah uh, kematian ya bahwasanya hari kiamat hari kebangkitan adalah hak adalah pasti semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mereka ya demikian juga wal imani bil qadari wal iman bil qada'i wal qadar khairihi wa sharrihi. ya dan qadar ini sama-sama takdir hanya saja perbedaannya kalau qada ini merupakan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan terlebih dahulu sejak zaman ajali ya zaman ajali yang dimaksudkan itu adalah 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Ya jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh takdir hamba-hambanya. Nah, ini disebut dengan zaman ajali. Allah catat takdir hamba-hambanya di Lauh Mahfuz. Ya, Allah catat takdir hamba-hambanya di Lauh Mahfuz. Ya Nabi SAW bersabda, "Awwalu khalaqallahu al-qalam." Makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena kolab. Ketika Allah menciptakan pena, maka Allah SWT perintahkan kepada pena itu uktub. Tulislah wahai pena. Wa ma aktub, apa yang harus aku tulis kata pena? Maka Allah katakan uktub. Kula Tulislah semua takdir-takdir makhluk sampai hari kiamat. Maka kolam itu pun mencatat semua takdir-takdir makhluk atas kehendak Allah Subhanahu Taala dan kejadian itu lima puluh ribu tahun sebelum ada langit dan bumi, ya yang disebut dengan zaman ajali, ya maka tercatatlah semua takdir-takdir hambanya, tercatatlah semua takdir-takdir hambanya, ya penciptaan langit dan bumi, ya bagaimana penciptaan pepohonan nanti, bagaimana penciptaan langit, ya bagaimana penciptaan air, bagaimana penciptaan jin dan manusia nanti, ya dan bagaimana kehidupan manusia nanti dan apa yang akan menimpa makhluk nanti ya semuanya sudah tercatat di lauh mahfuz di zaman ajali tadi nah, ini pengertian kodok ketetapan Allah ta'ala yang sudah duluan dicatat yang sudah duluan ditetapkan oleh Allah swt sejak zaman ajali adapun kodar yaitu eksennya ya eksennya jadi apa yang sudah ditulis oleh Allah ta'ala maka akan berlangsung kepada makhluknya ya apa yang sedang kita jalankan Yep. Apa yang sedang kita lakukan saat-saat sekarang ini, ini berkesesuan persis seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Ya, maka takdir Allah itu sudah tercatat di zaman ajali tinggal kita melaksanakannya, tinggal eksennya. Apa yang sudah dicatat oleh Allah itu tidak ada yang <tuh> dapat merubahnya, tinggal kita menjalankannya kata Nabi sesungguhnya pena itu sudah diangkat dan tinta itu sudah kering tinggal kita menjalankan aksennya ya yep. apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ini tinggal kita jalankan saja dan apa yang kita jalankan ini itu namanya qadar yang kita jalankan ini namanya qadar kalau qada tadi sudah tercatat yang kita sedang menjalankannya namanya qadar maka kodo dan kudar ini sama-sama takdir Allah Subhanahu Taala. Ya kalau saya bisa kasih perumpamaan ya seperti orang yang membuat film. Orang sebelum membuat film itu kan harus tulis dulu. Ya tulis dulu dari awal sampai akhir film itu kan ditulis ceritanya seperti apa. Ya bintang satu bintang dua bintang tiga nanti bahasanya seperti ini nanti posisinya begini begini dan seterusnya semuanya sudah diatur semuanya sudah dicatat. Iya. Nah kemudian tinggal eksennya, tinggal dibuat filenya harus sesuai persis dengan catatan tadi. Ya seperti itulah kodo dan kodar. Ya kodo sudah ditetapkan Allah sejak zaman ajali kemudian kodar adalah eksennya. Yep. Nah inilah keimanan kita yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian semua apa yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala entah itu yang baik maupun yang buruk ya semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima namun perlu diketahui pada hakikatnya segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik tidak ada ketetapan Allah yang buruk ya sejatinya seperti itu bagi orang-orang mukmin Ya, Nabi mengatakan ajaban li amri mu'min kullu amrihi khairun in sarra'u sakara <tuh> fa kana lahu wa in darra'u sabar fa lahu bahwasanya sangat luar biasa urusan orang, -orang mukmin ini semua apa yang menimpanya itu adalah baik bila ia ditimpa oleh kebaikan lalu ia bersyukur itu adalah baik bagi dia bila ia ditimpa oleh keburukan dan dia bersabar maka itu adalah baik bagi dia ya bukanlah zalika dan itu tidak dimiliki melainkan hanya pada orang, -orang mukmin saja. Jadi ikhwati dirmati Allah Subhanahu semua apa yang menimpa kita, entah kebaikan atau keburukan, semuanya itu adalah baik, tidak ada yang buruk. Maka takdir Allah itu semuanya baik. Ya, Allah menetapkan segala sesuatu itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Iya. Namun kenapa ada istilah takdir baik dan takdir buruk? Nah, ini harus kita pahami. Pada hakikatnya istilah takdir baik dan takdir buruk itu adalah nisbah kepada hambanya. Ya nisbah kepada hambanya. Yaitu bila dinisbahkan kepada makhluk kepada hamba itu menurut pandangan manusia, menurut kacamata manusia, kalau, dilaku, kalau diberikan suatu kebaikan maka baik. Ini menurut kacamata manusia. Kalau jadi ditimpa suatu keburukan maka manusia akan menganggap itu adalah keburukan. Ya ini menurut kacamata manusia. Namun menurut kacamata Allah Subhanahu Wa Taala semuanya baik. Ya, semua yang menimpa hamba itu adalah baik. Entah suatu kebaikan maka adalah baik baginya, atau itu suatu keburukan maka itu adalah baik baginya. Ya, namun ikhwatin dari mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita uh, ingin uh, mendapatkan suatu kebaikan dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala maka hendaklah kita menghiasi diri kita dengan dua hal, yaitu asobru as wa syukru milikilah sifat sabar dan milikilah sifat syukur. Yaitu ketika kita ditimpa oleh satu kebaikan, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah baik bagi hambanya. Dan bila kita ditimpa oleh satu keburukan, lalu kita bersabar, maka itu adalah kebaikan bagi hambanya. Bahkan satu keburukan yang menimpa kita, takdir yang kita anggap buruk yang menimpa kita kalau kita bersabar, maka ini merupakan kebaikan yang luar biasa bila kita mau bersabar. Ya. Dengan kesabaran yang dimiliki oleh seorang hamba, Allah Subhanahu taala akan menghapus segala dosa-dosanya. Dengan kesabaran yang dimiliki oleh seorang hamba, Allah akan meninggikan derajatnya. Dengan kesabaran yang dimiliki oleh seorang hamba, Allah akan memasukkan surganya. Apanya yang tidak baik? Ya. Jadi sungguh takdir Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya semuanya baik. Ketetapan Allah untuk hambanya itu semuanya baik. Ya, tidak ada yang buruk. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah taala beliau menyebutkan, manakah yang lebih baik sifat sabar dan sifat syukur? Artinya mana yang lebih baik ketika seorang hamba itu ditimpa suatu kebaikan atau dia ditimpa suatu ujian? Dan dia menyikapinya dengan sabar dan syukur. Mana yang lebih baik? Syekhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memberikan jawaban. Sesungguhnya sabar itu merupakan sifatnya para nabi dan para rasul. Ini artinya apa? ini artinya sifat sabar itu adalah sifat yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Daripada sifat syukur. Jadi seorang mukmin tidak mungkin bersabar. Melainkan apabila dia ditimpa oleh suatu takdir yang dianggap keburukan tadi. Ya, jadi ikhwatin terima Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah iman kita terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala al qada wal qadar baik entah itu takdir yang <tuh> baik maupun takdir yang yang buruk yang menimpa seorang seorang hamba wallahu taala a'lam aku laqul hadza li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim assalamu warahmatullahi wabarakatuh اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك تدوم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم